Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati menggelar kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara, beredukasi warga tanamkan jiwa nasionalisme di Balai Desa Sriwedari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara ini diselenggarakan oleh Kodim 0718 Pati di kantor Balai Desa Sriwedari. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagian warga Desa Sriwedari dan pemerintah Desa Taman Sari, serta anggota TNI di wilayah jajaran Kodim 0718 Pati dengan pemateri Letnan 1 Infantri Wanto, perwira koordinator kegiatan tersebut. Letnan 1 Infantri Wanto menyampaikan tujuan diajakannya kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara, yakni untuk memberi edukasi dan wawasan agar menumbuhkan jiwa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Di hari ini saya sebagai pembawa materi, yaitu karakter dan bela negara, wawasan kebangsaan intinya, saya akan memberi pencerahan kepada warga masyarakat Desa Sriwedari. Untuk sampaikan kepada Bapak Ibu yang menghadiri pada kegiatan pagi hari ini, agar disampaikan ke anak atau mungkin tetangganya, agar bisa menghayati apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan, bela negara maupun karakter. Letnan 1 Infantri Wanto juga mengimbau peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyebarluaskan ilmu tentang karakter dan bela negara kepada masyarakat sekitar. Tim Liputan Bandung TV.